is willing to take part to contribute in the development of the digital economy, which is called be beneficial for our community. Our commitment is to build local human resources, especially in the Tomini Bay area, to be digital literate as a roadmap to enter society 5.0. As the wise man said, if we can't make a high grade, then at least we can make a path for others to pass. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat, dan dengan tetap tagline kita, unggul dan berdaya saing, excellent and competitive. Before ending this introduction, I would like to ask the Rector of Universitas Negeri Gorontalo to give a welcoming speech and officially open it this seminar. Thank you. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu oro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Raflin, for very warm welcome. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an honor and privilege for us to welcome the Vice Rector for Academic Affairs, representing the Rector of Universitas Negeri Gorontalo, to deliver the opening remarks and to officially open the first International Conference on Regional Business Management 2022. Please welcome Dr. Harto S. Malik M. Hum. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Distinguished guests, speakers, dear colleges, my beloved students, ladies and gentlemen, thank you for being here. I am Harto Malik, Vice Rector of Academic Affairs, Universitas Negeri Gorontalo. I am delighted to welcome all of you in this conference about regional business management. In particular, I would like to express my gratitude and a warm welcoming to our speakers. The first, Dr. Victoria from Sultan Qaboos University. Thank you. And the next speaker is Dr. Pallavi Phatak, School of Management Science, Varanasi, India. Thank you. And then I call Professor Poppy Rufaida, PhD, Attaché Pendidikan dan Budaya Indonesia di Washington. And then Dr. Martin Taha, SA, Mayor of Kota Gorontalo, Wali Kota Gorontalo, thank you. We would like to extend our thanks to all participants of this conference, include the presenters. We are, Universitas Gorontalo, proud to announce that this conference is being conducted in cooperation with Universitas Iksan Gorontalo, Universitas Tadulako, Perbanas Institut Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara Malang, Universitas Nusa Cendana, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jember, Universitas Sultan Qaboos Oman, dan School of Management India Varanasi Science. Thank you in cooperation. And then I also would like to extend our thanks for the sponsor, El Nino Center and PT Waskita Beton Precast. Our thanks also go to the Dean of Faculty of Economy,
Universitas Negeri Gorontalo, Pak Raflin Hinelo. Thank you as the host of this conference. And I also would like to appreciate and say thank you for the organizing committee to make this conference successful and running well. Ladies and gentlemen, now please allow me to say a few words about the expectation of this conference. This conference is aimed to strengthen academic performance, especially in achieving the target of performance of faculty and the study program, including in achieving IKU, in Indonesia called Indikator Kinerja Utama or University Performance Indicators. The next one is this conference as a forum to share information, especially the global change in economic aspect, including about the human resources in the era of Industry Revolution 4.0 and Society 5.0. This conference is to think and study how the university contribute to the human resource welfare or the community welfare or the people's welfare, including the community economic empowerment. I think is the clue of this conference is how to empower the local human resources. The next one is for the faculty members and the students. This conference is expected to expand insight in the development, the issue of economic global, including enhancing the scientific publication. I think here is the speech and the behalf of Rector Universitas Negeri Gorontalo. And by the name of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, I would like to declare that the conference is now open. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Harto, for the remarks. Now, the first International Conference on Regional Business Management 2022 is officially open. Now we move to our last agenda on this opening session, which is the recitation of prayer that's going to be delivered by Mr. Munawir As-Sogir Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sejenak kita bersama-sama membala Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Saya pimpin doa sejarah Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi nimhu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika azim sultani. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022, dengan ini mengucapkan puji dan syukur kehadratmu atas segala rahmat dan karuniamu yang engkau limpahkan kepada kami, keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, kepada para pemimpin kami dan negara kami. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan dengan tema International Conference on Regional Business Management. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang tak henti-hentinya mengalir air pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, dengan sesuai tujuan dan cita-cita kami. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini
anak bangsa yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridha-Mu. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun segala doa dosa. Untuk itu, ampunilah dosa kami dan keluarga kami. Dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Ya Allah, Ya Muji, Engkau yang maha mengabulkan doa. Tidak ada selain Engkau untuk kami mohon doa. Untuk itu, kabulkanlah doa dan permohonan kami, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Munawir. Finally, we come to the end of the opening ceremony. Let's reciting hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I'm Justina Hiola. On behalf of the organizer, thank you very much for attending the opening ceremony of the first International Conference on Regional Business Management 2022. Before we move to the first discussion session, I'd like to inform to the all participants that you are allowed to fill the first attendance list that will be shared by the committee on the chat box. Now I'd like to invite Ms. Citra Kusuma to guide the first discussion session with the mayor of Gorontalo. Ms. Citra Kusuma, the screen is yours. MC and Pak Rikan, allow me ya, to lead this forum. Yes, thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, selamat berkonferensi. Siap, sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the first International Conference on Regional Business Management with the theme of enacting human-centered management for empowering local community towards society 5.0. It's my pleasure to be a moderator for this conference. And let me introduce myself. My name is Citra Aditya Kusuma. I am a lecturer of marketing in Faculty of Economic Universitas Negeri Gorontalo. Now, moving along to our session, I am glad to welcome Dr. Marten Taha, the mayor of the city of Gorontalo, who will be speaking to us about Kartu Sejahtera program for the implementation of e-government in the digitalization of social assistance. Selamat pagi, Bapak Wali Kota. Dr. Marten Taha was born in Gorontalo. He received his bachelor degree from Universitas Samratulangi Manado, his master degree from Universitas Gajah Mada Yogyakarta, and his doctoral degree from Universitas Hasanuddin Makassar. Dr. Marten Taha began his career as anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara from 1987 to 2001. In 2001, he continued his political career by becoming anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, and started from 2009 to 2014, he became Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Excuse me. Currently, Dr. Marten Taha is a mayor of the city of Gorontalo. Beliau memimpin Kota Gorontalo for two periods from 2014 until 2022. Before we begin the presentation, there are some important notes to remember. First, this conference will be conducted in English and Bahasa Indonesia. Second, for all participants, if you have any question, please use the chat feature in the Zoom application. Jadi mohon maaf Bapak Ibu pada sesi ini kami hanya menerima pertanyaan via chat room. Pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
The third one, our keynote speaker today will have a total of 45 minutes for the presentation. If our presenter completes the presentation before the 45 minutes is up, there may be time for questions from participants. However, we will hold most questions until the end of the session, and I will then read the question from the chat room for presenter to answer. And the last one, there is also a prize for one of the best questions in this session. So without further ado, please welcome our keynote speaker, Dr. Martin Taha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama yang saya hormati semua hadirin yang hadir di dalam seminar ini, panitia dan ataupun penyelenggara seminar yang saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu di tempat ini, dan pada kesempatan ini saya atas nama Wali Kota Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Gorontalo, pada jam yang bersamaan beliau ada kegiatan lain yang tidak kalah penting dengan pertemuan kita kali ini. Dan oleh karena itu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo didaulati beliau untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan materi tentang program Kartu Sejahtera di Kota Gorontalo. Perlu kami sampaikan bahwa program Kartu Sejahtera ini merupakan sebuah kebijakan strategis pemerintah Kota Gorontalo berkenaan dengan upaya untuk bagaimana kita mencoba meminimalisir persoalan kemiskinan yang akhir-akhir ini atau yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi titik perhatian banyak pihak. Kartu Sejahtera Program of the Implementation of Government in the Digitalization of Social Assistance. Jadi itu topik yang akan kita bawakan pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa ada hal yang melatar belakangi kenapa kemudian Kartu Sejahtera ini lahir sebagai sebuah kebijakan di dalam pemerintahan Kota Gorontalo. Kita melihat kondisi realitas yang ada bahwa masalah kemiskinan ini menjadi masalah yang krusial di hampir banyak kawasan dan termasuk di negara-negara berkembang, termasuk negara Indonesia, yang lebih khusus Kota Gorontalo, tidak lepas perhatian kita terhadap persoalan kesejahteraan. Justru karena itulah pemerintah Kota Gorontalo dengan begitu respect mencoba melahirkan sebuah kebijakan yang kita namakan program Kartu Sejahtera. The state plays a role in facilitation and coordinating every citizen ready to be able to realize social welfare for a citizen, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu hal yang paling penting melatari kenapa kemudian program ini lahir. Mari kita lihat realitas, ya, kondisi realitas yang ada. The employment rate from education graduate between SMA, SMK, and universities is still very high, meaning low labor absorption in the Gorontalo city area. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran bahwa angka pengangguran dan tamatan pendidikan SMA SMK itu masih nilai cukup tinggi. Bahkan lulusan-lulusan universitas di berbagai universitas yang ada itu memang kita akui masih cukup tinggi karena daya serap angkatan kerja kita memang relatif sangat rendah, apalagi di daerah Gorontalo. Kemudian rendahnya angka partisipasi. The low school participation rate, especially people who are SMA, SMK, and MA,
state as well as the higher education state. Ya, ini menunjukkan bahwa angka partisipasi terhadap jenjang SLTA seperti SMA SMK ini memang kita akui masih sangat rendah. Nah, ini yang kemudian yang memicu timbulnya kemiskinan yang efeknya lebih kepada persoalan kesejahteraan. Nah, hadirnya implementasi kebijakan program Kartu Sejahtera next. Nah, ini hadirnya implementasi kebijakan Kartu Sejahtera ini sebenarnya ada tiga ruang penting. Ada tiga ruang penting yang kemudian implementasi ini dapat terrealisasi di tataran pemerintah Kota Gorontalo yang ujung-ujungnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah the prosperous car is the reflection. Ada semacam sebuah kartu ya yang mirip dengan kartu Indonesia Pintar. Ini sesungguhnya posisi Kota Gorontalo jauh sebelum Kartu Indonesia Pintar lahir, kita sebenarnya sudah menggagas ini dari bawah, dan alhamdulillah ini bisa sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Gorontalo. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Kartu Sejahtera ini sebenarnya dirancang atau diimplementasikan, dikoordinasikan oleh semua organisasi perangkat daerah, OPD, dan tim POGJA di Kota Gorontalo. Jadi implementasi Kartu Sejahtera ini sebenarnya berlaku di semua OPD yang ada. Artinya, semua OPD yang ada itu mencoba mengambil peran sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Sementara ruang yang berikut adalah Kartu Sejahtera ini tentu ditujukan kepada peningkatan kualitas individu, keluarga, pengusaha, dan siswa di Kota Gorontalo. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa ada pengusaha? Karena memang diimplementasinya juga, peran-peran pengusaha juga kita harapkan dapat bisa memberikan kontribusi penting di dalam upaya penanggulangan kesejahteraan. Saya kira ini tiga hal penting yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Yang jelas bahwa selama 8 tahun Bapak Wali Kota Gorontalo Dr. Martin Taha memimpin Kota Gorontalo, program ini sudah cukup jalan dan amat memberi pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pada masyarakat, terutama di dalam memperoleh akses-akses ekonomi. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, for addressing this topic. Now I'll be taking some question from our chat room, if there is any question. I think there is a question, Pak. Ada satu pertanyaan terkait dengan bagaimana tantangan yang ditemui selama mengelola program ini. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak. Memang, jadi di awal lahirnya Kartu Sejahtera itu pertama, di awal lahirnya itu sebenarnya ini merupakan sebuah political will dari Pak Martin Taha sebagai Wali Kota Gorontalo untuk bagaimana mencoba memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap mereka yang berada pada tataran ekonomi menengah ke bawah. Nah, memang ada kerentanan yang terjadi di antara masyarakat kalangan bawah bahwa belum secara keseluruhan mereka mendapatkan Kartu Sejahtera ini. Namun secara perlahan ini kita atasi. Kemudian alhamdulillah ini bisa melingkupi semua masyarakat ekonomi lemah, dan memang kita mencoba mengidentifikasi begitu banyak program-program Kartu Sejahtera yang masuk di Kota Gorontalo, maka
kita mencoba memilah mana yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kota Gorontalo. Ya, ada yang namanya PKH, ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar, dan begitu banyak sentuhan-sentuhan bantuan untuk mereka yang berada di tataran ekonomi menengah ke bawah. Lalu kemudian pemerintah kota mencoba mengambil bagian untuk menangani secara khusus terhadap implementasi program prasejahtera ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari partisipan untuk sesi ini. Baik, ini ada yang raise hand Bapak dari Ibu. Bapak Yuhas Tihar, silakan Bapak. Terima kasih paparan yang bagus, program yang bagus tentang kartu program sejahtera. Saya langsung saja ingin menanyakan kepada Bapak Dinas. Yeah. Tentunya memang kartu-kartu itu adalah bentuk bantuan untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu. Tapi khususnya kita menghadapi society revolusi 5.0, jadi ada aspek-aspek yang lainnya yang memang perlu diantisipasi oleh Pemda Gorontalo khususnya. Nah, dalam bentuk program apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersifat program pendidikan, apakah itu dalam bentuk keterampilan, apakah dalam bentuk pemberdayaan lainnya di luar dengan kartu-kartu yang ada tadi. Terima kasih. Baik, jadi ini silakan moderator. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi memang tadi saya menyampaikan bahwa semua OPD mencoba mengambil peran di dalam mengelola program kartu sejahtera ini. Kalau di tataran pendidikan, kita mencoba mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh orang tua, terutama di dalam menyiapkan perlengkapan peserta didik. Nah, ini menjadi sesuatu yang kami pandang penting karena banyak di antara anak-anak kita yang justru tidak mendapatkan akses pendidikan justru karena terhalang oleh ketersediaan hal-hal yang sebenarnya kecil, tetapi oleh masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin katakanlah, itu dianggap paling krusial. Oleh karena itu, jadi kami Dinas Pendidikan merasa berkepentingan untuk mengatasi persoalan ini. Dan ini yang menjadi salah satu syaratnya adalah mereka yang memiliki program kartu sejahtera. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bapak atas respon dari pertanyaan Bapak Yuhas Tihar. Ada lagi mungkin dari partisipan yang ingin bertanya terkait dengan materi di sesi satu ini? Baik Pak, ini mohon izin Bapak Kepala Dinas, ada yang bertanya melalui chat box, saya izin untuk membacakan. Apakah kartu sejahtera ini efektif dalam menangani angka kemiskinan Gorontalo? Pertanyaan ini dari Muhammad Yunus Pak, mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi UNG. Baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada satu hal yang harus dipahami ketika kita bicara persoalan kemiskinan. Kemiskinan itu bukan persoalan ada atau tidak adanya uang bagi mereka yang merasa miskin. Tetapi kemiskinan saat ini telah bergeser di persoalan budaya. Ya. Hadirnya kartu sejahtera ini menjadi alternatif yang disuguhkan kepada masyarakat untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Memang di satu sisi dalam jangka pendek
dalam jangka pendek ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Saya berikan contoh bahwa misalnya ada pengusaha kecil yang modalnya cukup kecil, ketika dia mengurus izin usaha itu gratis kalau dia pegang kartu sejahtera, ya. Nah, oleh karena itu di sanalah kita bisa melihat pengaruh bahwa hadirnya kartu sejahtera dapat membantu berbagai kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Memang saat ini angka kemiskinan kita cenderung berada pada angka 5,93%. Ini sebenarnya terdampak oleh situasi pandemi yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lebih ini. Semua pelaku-pelaku usaha itu mengalami kewalahan, kegalauan di dalam menghadapi bencana non-alam ini. Dan itu kita lihat realitasnya di lapangan cukup signifikan. Nah, sebetulnya jauh-jauh sebelumnya, kartu sejahtera telah hadir mengatasi berbagai kesulitan masyarakat. Dan saya ada keyakinan bahwa ada banyak di antara masyarakat kita yang terbantu di dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak terhadap pertanyaan masal satu mahasiswa kami. Ya. Kalau saya lihat di chat room, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung, masih mau bertanya langsung dari partisipan. Jika tidak ada, mungkin satu pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan dari pemerintah Kota Gorontalo terkait dengan program ini untuk 5-10 tahun ke depan, khususnya untuk mendorong pengembangan masyarakat dalam kaitannya dengan nantinya pengembangan kawasan ekonomi kreatif Teluk Tomini, Bapak? Ini menarik sekali soal Teluk Tomini. Ini kebetulan juga menjadi bagian dari apa yang sedang kami lihat sekarang. Memang sudah saatnya kabupaten kota, ada kurang lebih 15 kabupaten dan 1 kota yang berada di garis pantai Teluk Tomini kurang lebih sepanjang 1.300 km, itu kalau saya lihat, sudah saatnya mereka harus berorientasi untuk bagaimana memberi perhatian secara khusus kepada pengembangan kawasan Teluk Tomini. Identifikasi data menunjukkan bahwa sebagian besar dari wilayah-wilayah yang berada di sepanjang garis Teluk Tomini itu justru tidak memfokuskan orientasi kebijakan pembangunannya ke laut. Ini menjadi persoalan penting. Nah, sehingga itu ada sebuah paradoks bahwa masyarakat nelayan kita itu justru berada di kawasan yang kaya akan sumber daya alam, tetapi realitas kehidupan mereka justru jauh berada di garis kemiskinan. Nah, disinilah peran Kartu Sejahtera lahir, bahwa dalam jangka panjang, Kartu Sejahtera kita berharap bisa memberikan ruang-ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat untuk dapat mengakses ekonomi. Dan ini sangat penting. Ya, masyarakat miskin itu miskin bukan semata disebabkan mereka. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pendidikan, keterampilan. Yang paling penting adalah mereka harus mampu memperoleh akses ekonomi. Caranya misalnya lewat program Kartu Sejahtera, mereka bisa mengembangkan izin usaha mereka kepada semua sektor yang ada. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini ada satu